Segar banget. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Dani Kaka, channel TKN Desa. Kali ini sudah berbuka puasa, guys. Jadi saya berkesempatan untuk membuat konten tentang makanan. Karena konten saya konten makanan juga masuk kuliner, sosial, otomotif, seputar info TKI dan sedikit hiburan. Oke, kali ini saya akan berbuka dengan bakso ini, bakso yang ada di Taiwan. Ini tadi saya pesennya bakso beranak dan minumannya saya pesen es cendol. Jadi mungkin makanan ini tidak asing lagi ya buat kita. Namun saya sudah lama sekali nggak makan bakso, jadi ini tadi saya pengen berbuka puasa dengan bakso. Yuk, gimana rasanya? Kita cek langsung dan kita icip-icip langsung ya. Teman-teman, yuk kita lanjut. Gimana rasanya? Pedes banget, guys. Ini tadi saya tuh beberapa hari ini mengalami sakit sariawan di mulut ini, jadi saya sengaja nih tadi nuangin sambal banyak banget, padahal sebenarnya saya tuh nggak suka pedes kayak gitu. Jadi kalau makan pedes tuh pasti kering itu, sini tuh keringatnya tuh gobios. Udah bibir karyawan makan pedes loh rasanya. Jadi isi bakso ini adalah ada kentol, ada tahu, ada toge, dan ada sayuran dan mie begitu. Ini guys, bakso beranak ini anaknya keluar, ini kembar semua, ini anaknya. Yoi, kita icip ya anaknya. Kita lanjut ya. Sebenarnya saya tuh nggak suka pedas, tapi saya sariawan tuh nggak sembuh-sembuh dari kemarin, jadi biar sekalian sembuh gitu.
udah langsung keringetan. Kayak habis kerja kayak gitu. Merah semua tuh muka saya. Mungkin sambal yang saya tuangin tadi tuh kalau menurut orang yang suka pedas pasti cuma sedikit, cuma sesendok lah tadi tuh, nggak ada paling. Tapi udah kayak gini tuh. Tapi enak banget, pas nih buka puasa, buat buka puasa pas. Nggak buat guys, pedas. Yuk kita cobain es cendolnya. Segar banget. Kalian yang di rantau atau yang di luar negeri pasti ini ya, pasti rindu ya masakan-masakan kayak gini ya, masakan bakso ini. Kopios. Wah, tisunya habis. Enggak kuat sih ya, pedesnya. Enak tapi pedes ya. Oh ya, tadi ini harganya 150 baksonya, kalau es cendolnya 35 NT. 150 uang Taiwan ya. Ya kalau di Indo sekitar separuhnya lah, sekitar 70 ribuan lah, 150. Kalau yang ini ya sekitar 15 ribu. Begitu. Anaknya kembar semua. Gak ada yang beda, kembar semuanya. Oh ya guys, mungkin gitu aja ya review bakso beranak, anaknya kembar semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, cek channel saya Dani Keke. Yang lagi kerja hati-hati, jaga kondisi kalian, jaga keselamatan kerja. Yang di rumah lagi hati-hati juga, jaga kesehatan kalian.
ya udah gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Udah enggak kuat, pedes banget.